Paman, maka bermula siapa orang
Itu tajalah bergegas ya Paman. Itu tajalah bergegas ya Paman. Ais tajalah maksudnya bergegas ya Paman. Bina bari dengan berangkat. Bina bari dengan berangkat. Mimina dari Mina. Yaumaini di dalam dua hari. Yaumaini di dalam dua hari artinya mampirnya hanya dua hari. Boleh, ini namanya disebut dengan nafar awal. Jadi mampirnya hanya dua hari, meninggalkan Mina fi fani ayyamit tasyriqi pada kedua hari-hari tasyrik. Ba'da rami jimarihi, setelah melempar jumrahnya, ba'da rami jimarihi, setelah melempar jumrahnya, fani fala ithma, maka tidak berdosa alaihi atas man. Boleh nafar awal tidak apa-apa. Binta cili dengan bergegas. Binta cili dengan bergegas. Waman dan bermula siapa orang itu tak akhara, mengakhirkan siapa orang, siapa man. Itu tak akhara, mengakhirkan siapa man. Dia dengan di Mina, dia dengan mabit di Mina. Ya, dengan mabit di Mina hatta tata, sehingga mabit siapa hatta tata, sehingga mabit siapa orang Lailatul Thalithi pada malam ketiga. Waroma dan melempar siapa orang jimarohu akan jumrahnya thalith. Jimarohu akan jumrahnya thalith. Wala ithma, maka tidak berdosa alaihi atas man. Boleh inapnya dua hari, kemudian melempar jumrah untuk dua hari, kemudian meninggalkan Mina. Namanya nafar awal. Boleh pula meninggalkan, menginap di Mina tiga hari, melempar jumrah tiga hari, namanya nafar tani. Mana yang lebih afdal dari keduanya? Menurut para ulama lebih afdolnya adalah nafal tani, karena ada lanjutannya ayat ini lima nitakoh. Bidalika dengan hal tersebut, takhor. Bidalika dengan hal tersebut takhor. Ayat maksudnya huruf bermula mereka orang-orang yang berhaji. Huruf bermula mereka orang-orang yang berhaji itu mukhayyaruna, diperintah memilih. Itu mukhayyaruna, diperintah memilih. Bidzalika di dalam hal tersebut nafar. Bidzalika di dalam hal tersebut nafar. Milih yang mana ini?
boleh-boleh saja. Wa nahyul ismi dan tidak adanya dosa liman bagi orang kita toh yang bertakwa siapa man kita toh yang bertakwa siapa man fi haji di dalam haji nyaman fi haji di dalam haji nyaman orang yang paling istimewa itu adalah orang yang berhaji. Ketika berhaji selain berbekal secara materi juga berbekal ketakwaan kepada Allah. Makanya perintahnya Allah wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Li'annahu karena sesungguhnya orang itu al-hajju orang yang berhaji itu al-hajji fil haqiqati di dalam hakikatnya bil haqiqati di dalam hakikatnya wa taqu dan bertakwalah kalian wa taqu dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah wa alamu dan ketahuilah oleh kalian wa alamu dan ketahuilah oleh kalian anakku sesungguhnya kalian anakku sesungguhnya kalian ilahi kepada Allah itu tuhsyaruna bakal dikumpulkan siapa kalian itu tuhsyaruna bakal dikumpulkan siapa kalian fil akhirati di dalam akhirat fil akhirati di dalam akhirat wa yujazikum maka membalas siapa Allah akan kalian wa yujazikum membalas siapa Allah akan bi'amalikum dengan amal-amal kalian orang yang bertakwa akan meyakini dengan seyakin-yakininya bahwa mereka akan hidup di alam akhirat dan di alam akhirat itu akan mendapatkan balasan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kalau baik amalnya maka baik balasannya, kalau jelek amalnya, maka jelek balasannya. Wa minan nasi dan itu sebagian dari manusia. Wa minan nasi dan itu sebagian dari manusia. Man bermula orang yujibuka yang mengherankan akan engkau yujibuka yang mengherankan akan engkau apa kau ucapannya man apa kau ucapannya man fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia wala yu'jibuka dan tidak mengherankan akan engkau wala yu'jibuka dan tidak mengherankan apa qawlu akan engkau fil akhirati di dalam urusan akhirat limu khalafati karena bedanya melihati toli pada keyakinannya ada orang-orang yang di dunia itu bicaranya bisa menghipnotis orang
tapi mengajarkan keyakinan-keyakinan yang salah. Mengajarkan pemahaman-pemahaman agama yang salah. Sehingga banyak orang yang tersesat karena heran dengan ucapannya orang. Karenanya memperhatikan orang lain itu jangan sekedar ucapannya, tapi juga dilihat apakah ucapannya itu bertentangan dengan hakikat syariat yang sebenarnya. Wais itu dan mensaksikan dan memberi kesaksian siapa man? Wais itu dan memberi kesaksian siapa man? Allah kepada Allah. Allah kepada Allah sesuatu di kalbi yang ada di dalam hatinya man, di kalbi yang ada di dalam hatinya man, anahu sesungguhnya maafi kalbi, anahu sesungguhnya maafi kalbi itu wafi cocok itu wafi pada firman-Nya Allah. Lalu kauli pada ucapannya man. Ya kauli pada ucapannya man. Kauli pada ucapannya man. Wahwa dan bermula man itu alat tulisomi. Sangat bertentangan. Itu alatul khisami sangat bertentangan. Aisyadidul husumati sakuat pertentangannya. Laka bagi engkau, laka bagi engkau, walitibaika dan mengikutinya engkau, walid tiba-tiba dan mengikutinya engkau liadawati karena permusuhannya man, liadawati karena permusuhannya man, laka bagi engkau wahua dan bermula man itu al-akhnasu bin syuraitin akhnas bin syuraitin. Siapa orang yang kalimatnya banyak menghipnotis orang, tapi orang tersebut pemahamannya jauh dari agama? Contohkan salah seorang namanya Akhnas bin Shuraih. Karena ada siapa Akhnas? Karena ada siapa Akhnas itu munafiqan munafiq. Huluwal kalami yang manis ucapannya. Huluwal kalami yang manis ucapannya lin Nabi pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlifu dan bersumpah siapa Akhnas. Siapa Akhnas? Ya halifu bersumpah siapa Akhnas. Anahu sesungguhnya Akhnas itu mu'minun orang yang beriman. Di depannya Nabi sumpah-sumpah merayu bahwa saya ini beriman ya Rasulullah. Wa muhibbun dan mengaku cinta siapa Akhnas. Wa muhibbun dan mengaku cinta siapa. Lalu bagi Nabi Rayuni maka mendekat siapa Akhnas. Rayuni maka mendekat siapa Nabi. Majlis selalu akan majlisnya Akhnas. Ba'akda baru maka mendustakan akan Akhnas. Siapa Allah? Allah. Bila nikah di dalam hal tersebut manis
manisnya ucapan. Bila lika di dalam hal tersebut manisnya ucapan. Wamara dan melewati siapa akhnas dizamin dengan tanaman. Wahumurin dan beberapa himar. Wahumurin dan beberapa himar li muslimin li mulibati musliminah miliknya sebagian umat Islam. Ribatil musliminah miliknya sebagian umat Islam. Fahrokohu maka membakar siapa akhnas akan tanaman. Fahrokohu maka membakar siapa akhnas akan tanaman. Wa koroda melukai siapa akhnas. Akan himar ngakunya beriman tapi merusak hartanya sesama hamba Allah. Orang itu kalau beriman akan saling menjaga, bukan merusak, bahkan memelihara miliknya, haknya orang lain, karena tahu bahwa sesama hamba Allah ini mempunyai masing-masing hak. Lailan pada waktu malam. Lailan pada waktu malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.